Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku Uswatul Solihin. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, di video kali itu saya nak beli kue raya Indonesiaan teman-teman, itu semua kue Indonesia. So kalau kalian nak tahu, dan ini tuh tempatnya dekat depan rumah saya teman-teman. Ini saya sudah ada dekat depan rumah saya, di rumah saya. Dan tempatnya itu di depan nih. Jadi tempatnya agak situ teman-teman, depannya. Dan ini dia teman-teman. Ini ada melinjo. Ini itu mentah. Ini kena goreng dulu. Ini itu sedap sangat. Dan ada juga yang kecil, tapi ini udah siap goreng. Dan ini itu pedas. Dan ini tuh nggak tahu apa namanya teman-teman, tapi ini tuh sedap juga. Dan ada ini, karena aku kebanyakan nggak tahu apa namanya, tapi ini semua kue Indonesia. Dan ada kuping gajah. Ini lagi nggak tahu namanya, tapi ini kue Indonesia teman-teman. Dan ada juga kerupuk udang, ini tuh buat kayak buat kerupuk soto atau rawon gitu. Dan ada kakap ini teman-teman. Dan ini juga kerupuk yang pedas itu, saya nggak tahu namanya. Ini ada keripik pisang. Ada juga rengginang, itu rengginangnya warna-warni, ada merah, putih, hijau. Dan di sebelah sini ini ada kue apa, jipang namanya kalau dekat kampung saya. Dan ini tuh ada petis teman-teman, petis madura buat rujak gitu. Ini ada astor. Ini ada kue-kue macam sprite gitu, aku nggak tahu juga namanya. Ini ada kuku bima, hemaviton. Dan di sini ada juga kue sagon teman-teman. Dan ini ada juga pak gambir warna-warni. Dan di bawah sini ada keripik pisang lagi, tapi ini beda rasa, yang itu ada manis dengan rasa coklat, yang tadi itu rasanya asin gurih gitu. Dan ini ada kue pintilan kalau dekat kampung saya namanya. Dan ada kacang tengkai, ada lagi keripik pisang warna hijau, nggak tahu rasa apa. Ini keripik nangka. Dan ini tuh kayak kari pap, dekat dalamnya tuh isi abon. Ini yang kering nggak tahu namanya, lupa teman-teman. Pastel kering. Dan itu ada keripik apa, keledek. Ini nggak tahu namanya. Ini keciput. Ini nggak tahu namanya. Dan ini tuh ada keripik tempe, keripik nangka lagi. Ini kayak dekat bawah tadi sama. Di bawah ada ini, ada mie kenduri kalau dekat kampung saja namanya. Itu kalau dibuat untuk hajatan gitu. Ada mutiara, dan itu ada susu gambar apa, panda. Ini ada mie kenduri lagi, ada juga sirup marjan, ada sirup ABC, ada juga Fanta teman-teman. Dan itu ada asam larutan. Dan di sebelah sini ada itu, ada asam jawa, ada gula jawa. Ini kak, sini ada keluak ya teman-teman, itu kalau nak buat rawon. Dan ada juga ini kemiri.
Dan ada juga ini lada, lada dekat apa? Lada Indonesia, ketumbar. Jadi di sini tuh lengkap sangat ya teman-teman. Meskipun kita tuh ada dekat Malaysia, tapi nak cari barang-barang Indonesia tuh senang sangat. Ini gula Jawa, dan ada juga ini cowek teman-teman dengan ulekannya. Lengkap teman-teman. Dan di sebelah sini itu ada pilus teman-teman. Pilus ada rasa yang pedas juga. Dan itu ada air ale-ale. Dan ada juga jelly, oki jelly itu. Ada juga ini masako. Ini ada lagi Fanta teman-teman, Fanta yang putih. Dan di sebelah ini tuh ada Royco, ada Just Juice, ini Roy Masako. Ada Oki Jelly, Ale-Ale. Ini ada Masako lagi teman-teman, banyak lagi. Ada rasa ayam, rasa daging. Ini yang rasa daging. Dan di sini ada juga ini mihun Indonesia buat bakso ditemukan. Dan ini tuh ada ikan asin. Baru dekat kampung saya kelotok namanya. Itu sedap banget. Ini sedap banget. Kalau di dan di sini ada juga beras jagung. Itu sedap sangat kalau dimakan dengan tadi itu ikan asin. Beras jagung. Jadi lengkap sangat kat sini ya teman-teman. Udah siap beli guys. Mana tengok apa beli tadi? Nih. Oke, okay. Udah balik guys. Ini aku tadi beli pasal itu tadi saya ada. Aku itu air saya. Ini. Dan beli ini lagi. Aku beli itu. Ini dia semua teman-teman. Kita nggak tahu ada orang datang ke tani pasal masa PKP. So kalau tak ada orang, jadi kita boleh makan sendiri aja. Dan apa itu makanannya? Janji kita semua, alhamdulillah kita syukuri. Oke, jadi ini sementara kue aku teman-teman, kue raya yang udah beli. Nanti kita boleh tengok lagi kue apa lagi yang nak kita beli. Pasal saya ada lagi kue, saya order dengan orang teman-teman. Dia tuh buat. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.